itu kan sobat-sobat otak si burung. Burung. Aduh, kalau lagi genting begini otak jadi lupa. Itu kan si burung pipit. Kok warna-warni begitu sih? Otan butuh bantuan agen nih. Aduh agen, makanya cepetan dong. Ada tugas yang amat sangat penting nih. Tolong bantu Otan selidiki paman itu ya. Kenapa gunanya? Tuh, ada yang baru beli burungnya. Pipit bulunya warna-warni. Aha! Otan punya ide. Teman, agen Otan 008 ini akan berpura-pura menjadi pembeli. Si agen nanti akan tanya langsung ke paman penjual, kenapa si Pipit jadi warna-warni begini. Hejo, nu beureum koneng. Iya nah, bisa diwaran beureum hejo koneng kumaha itu. Terus katingalina, barudak raresepeun. Jadi, begini ceritanya si paman penjual burung, teman. Paman ini tinggal di kawasan persawahan yang sedang dilanda hama burung pipit. Burung pipit itu kan memang paling senang memakan biji padi petani, teman. Bahkan, sobat-sobat Otan ini dianggap lebih berbahaya loh daripada hama tikus. Soalnya kalau sedang menyerbu padi-padi di sawah petani, ampun, sukanya bawa gerombolan satu kecamatan. Nah, disinilah masalahnya bermula, teman. Si paman bingung mau diapakan para burung pipit yang jumlahnya banyak banget ini. Paman penjual ini punya ide untuk menangkap sobat-sobat Otan itu. Paman dan temannya menyiapkan jebakan berupa sebuah jaring besar dan beberapa bilah bambu panjang di area persawahan yang banyak dihinggapi burung pipit. Sampai akhirnya, sobat-sobat Otan yang lucu sekaligus nyebelin ini kena perangkap. Yah, mau bagaimana lagi? Kamu sih sob, doyannya makan biji padi. Banyak banget lagi yang ketangkep. Si paman akhirnya memilih untuk menjual mereka. Burung pipit yang biasa hinggap di sawah ini bukan burung hias dengan suara atau bulu yang bercorak bagus, teman. Jadi bisa dipastikan peminatnya pun sedikit kalau dijadikan burung peliharaan. Makanya keluar deh ide buat ngasih warna ke sobat-sobat Otan ini biar si burung kelihatan lebih cantik dan menarik. Tujuannya ya biar cepat habis terjual. Disinilah kesalahan si paman penjual bermula, teman. Stop! Hentikan, paman. Pewarna kimia itu menyakiti tubuh si burung pipit. Mereka baik-baik kok, paman. Cuma kalau lagi lapar saja bandelnya. Sobat-sobat kecil Otan ini sangat mengandalkan otot-otot sayapnya selama mereka hidup. Pewarna kimia ini akan membuat tubuh si pipit panas sekaligus menyakiti otot-otot sayapnya. Efek jangka panjangnya, si pipit bisa kesulitan terbang, bahkan jatuh sakit. Dan bukan cuma kulitnya saja yang menderita, teman. Waktu disemprot cairan warna, mata burung pipit juga bisa perih. Bahkan kesakitan terkena percikan cat. Aduh, enggak deh. Jangan lakukan itu sama sobat Otan. Hentikan, paman.
makhluk pipit juga sangat senang hidup di alam bebas. Tapi makanan kesukaannya yang berupa biji padi inilah yang membawa petaka buat dirinya sendiri. Tuh lihat, lahap banget sobat-sobat otan ini kalau makan biji padi. Cuma dalam hitungan detik, hektaran hamparan bulir padi di sawah bisa habis dilahap. Teman-teman tahu nggak di mana burung pipit tinggal? Yap, burung pipit membuat sarang untuk berlindung dari panas dan hujan di atas pohon yang ketinggiannya lebih dari 4 meter, teman. Pohon-pohon yang dipilih sebagai tempat membuat sarang adalah pohon pinang, kelapa, dan pohon jambu yang rimbun. Bro, pada ya, mau ngapain sih? Yuk. Oh, kalian lagi buat urek toh? Urek selesai dirakit, urek harus digantung di atas pohon dan diputar menggunakan batu. Kalian tahu kenapa harus diputar-putar seperti ini? Teknik ini sebenarnya untuk memudahkan benang masuk ke dalam lubang belut, teman. Yuhuu! Putar-putar! Mirip gangsing ya kalau dilihat-lihat. Selesai nih alat pancingnya. Langsung let's go deh cari sobat-sobat otan yang licin itu. Tapi jangan lupa kasih umpannya dulu, si cacing. Ayo teman, langsung masukin ureknya. Adalah satu cara atau teknik menangkap belut di persawahan dengan menggunakan kail. Mana ya ini sobat otan? Belum kelihatan batang hidungnya. Wow, itu. Dia sudah narik-narik. Ayo angkat teman. Yeay, dapat. Teman-teman di rumah sudah kenal dong sama sobat otan si belut ini? Teman, kalian tahu kenapa tubuh belut licin? Ini karena tubuh belut mengeluarkan lendir dari sel kulitnya, seperti air ludah yang sangat kental. Hal ini secara otomatis dapat melindungi kulitnya dari gesekan benda keras, teman. Belut sawah ini termasuk jenis ikan air tawar loh teman, yang hidupnya memerlukan sedikit air dan lumpur. Tentunya untuk hidup dan berkembang biak. Berbeda dengan jenis ikan air tawar lainnya, yang hanya membutuhkan air untuk bertahan hidup. Nih, otan kasih tahu ya kenapa belut seperti itu. Belut memerlukan lumpur sebagai semacam pengaman karena belut tidak mempunyai sisik dan sirip, sehingga mudah terluka. Makanya, ia butuh lumpur untuk memendamkan tubuhnya. Belut sawah ini berasal dari perairan Asia, teman. Dari mulai India, Cina, Jepang, Malaysia, hingga ke Indonesia. Belut adalah predator bagi anak-anak ikan, cacing, dan krustasea. Oh iya, belut ini mempunyai karakteristik yang unik loh teman, yaitu bersifat hermafrodit. Di mana ada fase dalam hidupnya meliputi masa menjadi betina dan jantan sekaligus. Yuhuu, dapat lah.
udah banyak nih. Kayaknya sudah cukup deh teman. Ayo teman, cepetan. Tuh, paman udah nungguin. Oh, ternyata paman Ayi ini mau uji coba cara bertahan hidup si belut di lumpur. Katanya, sobat otan ini tahan hidup di areal berlumpur. Sekalipun sudah tidak ada airnya loh teman. Lumayan lah. Nah, mari kita buktikan bersama. Yuk paman.